Assalamualaikum teman-teman. Saya ucapkan selamat sore dari Stasiun Besar Medan. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba naik kereta api Sri Lelawangsa dengan rute terbarunya yaitu Medan Kuala Binang. Nah, kali ini aku ditemenin oleh YouTuber Tommy Oscar dan salah satu rail fans dari DV2 Sumatera Barat. Juga. Rencana mau apa juga orang itu? Ya. Kok enggak berkabar? Kalau aku memang enggak ada rencana. Aku lewat tadi kan. Ah. Belum pernah aku naik Kuala Bingai kan. Cobalah. Oh, belum pernah aku boleh. Ini perdana. Ini perdana bener, Bang. Sama lah kita. Iyalah, jadi ini keberangkatan ini enggak nampak. Ini gereja legend nih. Di set foto-fotonya pasti ada ini nih. Iya. Pak Adres. Yang keberangkatan lagi. Lah, mau di bagian dasame. Loko berapa tadi, Bang? BB itu. Iya, 780 berapa? Ini 7804. BB203 sama C1 ini bedanya di mana, Bang? Dengan roda ya? Tenaganya pun beda. Tenaga. Tapi beda-beda tipis ya. Ya. Istilahnya CC01 itu penyempurnaan. Gimana? Penyempurnaan dari BB203. Sama lah kayak BB24 batch 1, batch 2 itu ya. Nah, dari batch 1, batch 2 kan penyempurnaan jadi 93. Sama lah kayak BB302, 303 itu ya. Nah, bakalnya kan 303. Pun ada. Bur des, gas. Aku mau bikin video, jangan bising kali. Bisa merepek ya. Biasa kereta makan gak pernah ditutup, ini kok dikunci. Parah. Jauh lagi saya sudah pengen. Iya. 8 kilo. Thank you.
Stasiun Kuala Bingai. Stasiun Kuala Bingai pada sore hari ini. Aku bersama YouTuber Tommy Oska Putra dan ada teman, salah satu teman dari Sumatera Barat. Bang siapa, Bang? Adik. Bang Hadid. Kok cepat kali dia enggak tahu aku? Dinas pada hari ini BB 203 7845 di Pondok Pinang.